Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali, ketemu maning ya dulur-dulur. Masih melipir maning ke terminal Tanjung Priok di pagi hari ini, tanggal berapa ini? Hari Sabtu ya teman-teman. Hari Sabtu tanggal 18 Mei. Kita pantau untuk armada apa aja yang masuk terminal Tanjung Priok di pagi hari ini teman-teman. Di depan saya sudah ada armada dari Prima Jasa, masuk lagi juga armada dari apa ini, Gunung Harta ya teman-teman. Untuk lain sendiri Gunung Harta ini kalau nggak salah ini Madura untuk angkatan pagi dari Terminal Priok nih untuk Gunung Harta. Terpantau juga sudah ada dari PO Haryanto dan ada juga dari Pandawa 87. Untuk Madura itu banyak pilihannya untuk terminal Tanjung Priok. Ada Madu Kismo, ada Gunung Harta, Pandawa, ada Sinar Jaya. Ya, ketinggalan juga ada dari PO Haryanto. Menjelang hari raya Idul Adha ini untuk penumpang Madura masih agak lenggang teman-teman. Untuk menuju hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, Idul Kurban maksudnya teman-teman. Terminal Priok masih lenggang untuk pemudik Madura. Hari ini kalau nggak salah tetap tiga keberangkatan dari Haryanto untuk Madura. Kosong berapa ini? 047 ya, ini julukan sendiri kalau nggak salah Azahra ini 047. Ternyata ini gambar wayangnya, mahkotanya atau rambutnya warnanya emas teman-teman, kuning keemasan. Jadi ini beda ya dengan yang lain. Dan ini untuk para calon penumpang pun sudah mulai berdatangan lagi teman-teman. Ini untuk penumpang-penumpang dari PO Haryanto. Di samping PO Haryanto ini sudah ada Pandawa 87 teman-teman. Pandawa 87 juga setiap harinya itu ada 3 keberangkatan dari Terminal Priok. Cuma hari ini baru masuk satu ya bolo-bolo. Untuk sleeper juga ada untuk Pandawa 87, Madura FC pokoknya teman-teman. Thank you.
Depan Senar Raya diberangkatkan menuju Kuningan Cirebon. Untuk apa itu Depan Senar Raya? Diberangkatkan pukul 9 pagi. Luar biasa ini Depan Senar Raya. Yang buat warga Cirebon ya, Cirebon punya pembesaran. Sahabat Kuningan ini untuk Depan Senar Raya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Baik, lur ini untuk para calon penumpang semua dari PO Haryanto yang lagi menunggu armada diperangkatkan sambil duduk manis ngopi-ngopi, seruput-seruput kopi. Ternyata di sampingnya sudah ada dari Pandawa 87. Baik, benar ya lur ya, Azara untuk 047. Sing sedelo maningar dimangkatke untuk Madura FC pokoknya teman-teman. Anaknya di baru baru nongol. Untuk livery sendiri ya, ini untuk livery sendiri warnanya atau didominasi oleh warna oranye hitam. Mantap jiwa ini teman-teman untuk PO Haryanto dengan gambar wayang itu warna kuningnya galur. Terlihat masih lenggang untuk para calon pemudik hari ini. Untuk di samping sebelah kiri ada sentrum, ada Gunung Harta. Putramul ya. Di depan paling ujung ada MD Lentara Ayu. Paling ujung lagi juga ada dari Sinar Jaya, teman-teman. Untuk harga tiket sendiri ya masing-masing. Bisa dipilih sendiri-sendiri ya teman-teman untuk ke Pulau Madura. Yang baru masuk M-Tran, ini M-Tran tuh kalau nggak salah warnanya sendiri tuh Malang ya. Malang sampai Denpasar ya teman-teman. M-Tran ini masuk pagi ya, tapi nanti diberangkatkannya tuh atau angkatannya tuh sore. M-Tran ini biasanya ada pramugarinya teman-teman. Kita tunggu saja pokoknya teman-teman. Gawane kok ngene ayo. Ya dilokno wong edan terus tapi. Wis ora ngene kan kegiatan ya gula tenanan Mas.
Amu kerinya lah. Itu tuh, di wawancara itu yang ganteng-ganteng petenteng nih. Gini nah, nih. Gini nah, Haji Mecah. Ah, enak lah, yuk. Ternyata yang keluar bukan pramugari bolo-bolo, tapi pramugara. Untuk hari ini belum dapat rezeki, belum rezekinya teman-teman ya. Tak kira pramugari ternyata pramugara. Untuk Arianto 047 pun diberangkatkan dari Grogol. Dari Tanjung Priok area teman-teman, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan sekaligus mengakhiri video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, serr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